Menerusi perkongsian anak Johari 7878 di laman TikTok, gadis tersebut meluahkan rasa sedih apabila majlis pernikahannya telah dibatalkan pada saat-saat akhir oleh pihak lelaki. Jelasnya, dia yang masih berbaju pengantin akui terpaksa tanggung kerugian memandang segala persiapan menggunakan duit sendiri tanpa sedikit pun dibantu bakal imamnya. Selepas diselidik, ternyata acara itu cancel kerana campur tangan bekas ibu tiri bakal suaminya yang telah membuang borang nikah mereka. Bagaimanapun, di sebalik kejadian tersebut, rupanya tersimpan 1001 kisah. Jelas gadis berkenaan, alasan wanita itu nekat membatalkan majlis kerana mengetahui anaknya tersebut tiada wang serta culas dalam perihal agama. Biarpun sedih, namun si pemilik akaun tetap bersyukur selain berharap orang lain dapat menjadikan kisah ini sebagai satu pengajaran.